my feet, you got me low. Anytime my seat, you get me no. But the plan is you just let me know. I'm on my knees, feel I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Yeah, da da da, and I'm begging, begging you. Now put your love in here now, baby. Hello guys, welcome back to my kitchen. Okay, jumpa lagi di my table tempat aku berkreasi. Dan kali ini aku akan berkreasi dengan cookies terbaruku, yaitu cookies cheese stick coklat. Oke, kita langsung aja eksekusi karena auto sudah go. Oke, stay tune. Sudah dipersiapkan bahan-bahannya. Di sini sudah ada margarin, kemudian terigu, keju parut, holman, kemudian ada tepung maizena, gula halus, kuning telur, garam, dan vanila. Oke, kita langsung aja eksekusi dan jangan di skip-skip. Oke, stay tune. Dan ini susu bubuknya menyusul guys, tapi okay, yang penting ada nih susu bubuknya. Sekarang kita akan mulai mengocok adonannya. Kita masukkan margarin atau mentega, kemudian holmannya, kemudian keju, vanila dan garam, gula halus, kemudian telur. Kita akan pasang baling-baling ini. Dan kita sampai tercampur rata tentu saja. Oke, untuk langkah selanjutnya kita masukkan susu bubuknya, kemudian tepung maizena, dan ini tepung terigunya. Oke, kita masukkan sebagian, takutnya rebuh. Dan kita pasang baling-baling adonannya. Adonannya sudah selesai dan bagus nih, sudah tidak menempel. Hmm.
dan kemudian kita akan matikan mixernya. Oke, kita akan membersihkannya. Adonannya seperti ini. Oke, sekarang kita akan mencetak adonannya. Kita tipiskan adonannya seperti ini. Dan kemudian dicetak dengan mempergunakan cetakan persegi panjang seperti ini. Kemudian kita simpan di atas loyang. Nah, jadinya seperti ini. Oke, kemudian kita akan memanggang cookies-nya. Oke, kita panggang dengan api atas dan bawah. Temperatur 150 derajat Celcius selama 25 menit. Atau tergantung oven masing-masing. Oke, kita tunggu sampai matang. Oke. Oke, sekarang kita akan menghias untuk toppingnya. Dan di sini sudah ada coklat yang berbentuk stick, kemudian ada kacang yang sudah dicincang. Oke, sekarang kita akan menghias cookiesnya dengan topping yang sudah aku siapkan nih. Ada karamel, kemudian coklat stick yang sudah aku buat tadi. Dan ini ada kacang cincangnya. Oke, kita langsung aja menghias cookiesnya. Oke, kita ambil satu cookies. Kemudian kita ambil karamelnya dan kita simpan di sini. Kita tempel coklatnya di atasnya. Haps. Seperti ini. Dan kemudian kita ambil lagi. Kita olesi secara miring atau serong. Serong ke kanan, serong ke kiri. Kita ambil lagi coklatnya dan kita tempelkan. Kita intermezzo, guys. Nah, kita ambil lagi. Ini. Kita simpan. Nah, ini